Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Kalimantan Selatan termasuk dalam 5 provinsi yang dipilih untuk uji coba pemakaian aplikasi My Pertamina per 1 Juli. Namun, pemberlakuan itu hanya mempermudah bagi yang memahami aplikasi tersebut wan secara kada langsung jua dinilai akan menghambat bagi mereka nang kada paham menggunakannya wan kada beisi handphone Android. Kalimantan Selatan termasuk dalam 5 provinsi yang dipilih untuk uji coba pemakaian aplikasi My Pertamina per 1 Juli. Namun kada serentak di seberatan Kabupaten Wan Kota di Banua ini, sebagaimana dipedahkan Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Kalimantan, Susanto Agus Satria, Selasa 28 Juni 2022. Tahap pertama di semua SPBU di Banjarmasin. Menanggapi terkait dengan pemberlakuan pemakaian aplikasi My Pertamina bagi pengendara di Banjarmasin yang hendak menukar BBM jenis Pertalite One Biosolar di SPBU ini, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Wahitakuni Prima TV jelang tengah hari Kamis 30 Juni 2022 menyatakan sangat mengapresiasi keinginan pemerintah yang secara kada langsung melakukan pendataan pada pengguna BBM ini. Bahkan sangat menerima bila Banjarmasin dijadikan sebagai kota percontohan atau uji coba pemakaian aplikasi My Pertamina per 1 Juli. Namun pemberlakuan ini hanya mempermudah bagi nang memahami aplikasi tersebut, sedangkan kada seberatan orang nang bisa paham atau menggunakannya, sehingga secara kada langsung menurut politisi Partai Gerindra ini akan menghambat bagi mereka nang kada beisi handphone Android. Pertamina semestinya perlu melihat ke lapangan setelah aplikasi ini mulai diberlakukan agar nantinya, ujar Muhammad Yamin, bisa mencarikan solusi bila ada permasalahan warga bila hendak menukar jenis Pertalite One Biosolar di SPBU. Pilot proyek ini kita sangat menerima apa yang diinginkan pemerintah pusat untuk ke daerah-daerah ya. Artinya dengan adanya itu akan mempermudah, bahasa kita mempermudah bagi yang memahami HP Android ya, yang memiliki bisa My Pertamina tadi kan. Karena namun ini juga akan sedikit menjelimet atau menyusahkan bagi orang-orang yang tidak paham dengan Android. Nah ini perlu juga sih, makanya itu mungkin Banjarmasin dijadikan dicobakan di pilot project ini. Nanti seperti apa, nanti kita akan melihat sih sebenarnya bagaimana ini bisa berjalan apa tidak untuk kita di khususnya di Kota Banjarmasin, dan ini akan secara menyeluruh kan. Artinya tidak ada lagi menggunakan dead cash, bahasanya itu kan dead cash sekarang ini sistemnya apa, transfer ya, apa dan sebagainya. Muhammad Yamin menambahkan, pemakaian aplikasi My Pertamina ini tentunya akan menjadi dilema bagi mereka yang kada memahami penggunaan aplikasi ini. Ditambah lagi bila warga hanya memiliki handphone jadul. Namun dari sisi baiknya, ujar Muhammad Yamin, warga kada lagi menggunakan duit tunai bila menukar BBM di SPBU cukup hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Maksudnya kan dilema juga. Itu Bang, itu ke situ arahnya. Yang misalnya ibu-ibu nang berjual pisang goreng yang kada tahu apa-apa, ya. Itu agak kesulitan. Ya aturan regulasi ini mudah-mudahan kalau memang ini bisa menjadi satu bagian daripada pemerintahan, dan sisi lain juga pemerintah harusnya ada juga sedikit kelonggaran bagi yang tidak memahami. Namun tadinya jadi kebar proyek atau percobaan di Banjarmasin, kita lihat aja nanti seperti apa ke depannya. Kalau ini menjadi salah satu yang akan menjadi problem bagi masyarakat kita di Kota Banjarmasin khususnya bagi yang tidak memahami, ya kita berharap pemerintah juga memberikan peluang-peluang yang agak lebih mudah untuk masyarakat kita kan.